Oke guys, ya kali ini saya update laporan terkini terkait dengan olengnya kapal yang terjadi semalam di pelabuhan Padang Bai Bali ya. Di mana kondisi sekarang ini pagi ini kita masih melihat dengan jelas semua kendaraan, baik mobil Fuso apapun yang berada di dalamnya masih belum bisa dikeluarkan ya, karena kondisinya yang sangat tidak memungkinkan untuk dievakuasi dulu.